dia nak jadi bomber ni, nak bikin motor ni, bukannya macam car, macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Jiwa. Di diary, semua cerita ini. Okay, sekarang kita cerita pasal 125Z ni. 125Z ni, owner datang dekat aku. Dia cakap apa tau? Dia cakap, bang, motor ni tak hidup bang. Dia kata, tak tahu apa masalah. Tapi dia kata, masih hidup pun, motor ni macam mana nak cakap, Mac? Dia dah laju kena laju. Hari jadi macam tu lah. Okay, jadinya hari ni Eddie buat motor ni. Kita try hidupkan. Okay, kita try hidupkan motor ni, boleh ke tak boleh? Sebab dia kata motor ni tak hidup. Jadi aku tak tahu apa masalah tak hidup. Eddie akan buka cover set dia, kan? Kita tengok lah, api dia ada tak? Api dia ada ke tak ada? Minyak dia naik ke tak naik? Kita tengok dua benda tu dulu. Kita try hidupkan dulu motor ni sebelum kita buka hairblock dia. Andai kata tak boleh hidup, kita terus cabut dia punya hairblock. Oh bahagia aku. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cerita pasal 125Z ni. Aku dah buka, dah try hidup kan, tapi motornya tak boleh hidup. Jadi masa aku buka tu, kita check carburetor dia, carburetor dia okey. Servis carburetor dia semua okey, tak ada masalah. Tengok dia punya tapak rival pun okey, tak ada pecah-pecah. Tapi tapak rival dia, cerita pasal tapak rival dia, dia pakai B-Force 4. B-Force 4 ni kan, dia memang B-Force 4, tapi yang copy punya. Okey, dia bukan yang original. B-Force 4 copy. Jadinya aku tukar. Aku tak pakai B-Force 4 copy ni, aku pakai Kariba standard tapi aku 40. Kita cerita pasal blok dia pula. Blok dia, dia pakai piston 125Z. Piston 125Z 0.75, nampak? 0.75. Piston dia pun tak terbakar lagi eh. Kalau kita tengok, lawa lagi kan. Langsung tak ada orang cakap kesan-kesan terbakar. Betul-betul barulah motor ni dibuat. Tapi yang jadi masalahnya, dia pasang ring terbalik. Dia two stroke ni, kadang-kadang dia ada yang atas, dia ada yang bawah ring ni. Jadinya apa jadi kalau kita pasang terbalik? Bila kita pasang terbalik, ringnya tak boleh main. Ringnya tak boleh kembang dengan betul lah. Itu satu. Lepas tu aku tengok lubang exhaust dia besar. Lubang exhaust besar macam piston DT, tapi piston pakai 125Z. Bukannya aku nak cakap lubang exhaust macam gitu tak boleh, dia boleh. Sebabkan dia pakai piston 125Z, sebab tu jadi masalah motor ni. Dia drop. Jadinya aku tukar blok lain. Aku pakaikan blok lain. Aku porting blok tu. Blok tu pun dah siap porting, dah siap lay, dah siap semua apa, semua dah siap. Mula-mula ingatkan nak pakai blok ni, blok yang asal buka daripada motor lah kan. Tapi bila aku check balik blok ni, dia punya lubang exhaust sengit. Sengit bukan sikit-sikit, sengit banyak. Jadinya aku macam, aduh, macam mana nak buat eh. Sebab aku takut bila aku adjust balik lubang exhaust ni, takut dia tak center. Hari ni kita pasang blok motor ni, kita tengok lah macam mana. Ni dia pakai carburetor RZ eh. RZ ni tak ori ni, dia beli kedai lah. Slide standard. Dia bukannya carburetor RZ slide 30 yang biasa budak-budak pakai tu eh. Dia carburetor RZ standard. Aku tengok dekat throttle dia ni, dia ada modify dia. Melakukan chamfer. Chamfer tu macam kikir lah eh, macam porting sikit. Kalau kita tengok dekat dalam tu kan, dia ada macam porting sikit kan. Nak ikutkan motor ni pada akulah, motor ni kena overhaul. Sebab apa tau? Sebab dia punya engine carburetor overflow. Bila carburetor overflow, two stroke ni, dia akan masuk dalam engine. Bila dia masuk dalam engine, dia akan bertakung. Bila dia bertakung, dia akan kena oil seal grain sub yang kiri kanan. Oil seal grain sub yang kiri kanan tu, kalau kena petrol, dia getah. Bila getah, berendam dengan minyak petrol, dia akan kembang. Bila dia kembang, dia dah tak grip dekat grain sub. Okay, yang jadi masalahnya 125Z ni, kalau macam kita nak tukar oil seal grain sub tu, kita kena turun engine, kita kena cabut bearing grain sub, baru kita boleh tukar oil seal yang dekat belah kelas tu.
Tapi ada sesetengah orang dia akan korek tau. Casing sebelah sini, stopper oil seal tu dia akan korek. Tapi kalau aku, aku tak akan korek. Kalau kau nak tukar oil seal tu, kau turun enjin kau. Jadi aku macam itu. Tapi owner tak nak. Owner cakap tak apa bang, abang try keringkan dalam enjin, lepas tu try pasang je, tengok macam ni. Okay, jadinya kita try lah, nasib lah. Kalau dia oil seal bocor, itu terpulang pada owner lah. Next time dia nak overhaul ke. Tapi aku cakap dengan dia, dah alang-alang buka ni, kalau dia nak overhaul, sempat lagi. Tapi akan datang, aku tak tahu aku sempat ke tak, sebab aku banyak kerja. Okay, jadinya sekarang korang tengok aku pasang dia punya blok ni. Okay, jadinya kalau korang tengok, ini lah lubang exhaust dia. Kau tengok yang sebelah kiri ni, lepas tu tengok yang sebelah kanan, dia lain. Lepas tu dalam pun dia bertangga kat situ. Dia kat sini kan, dia bertangga. Lepas tu shape dia pun sengit. Kalau korang tengok lubang dia, lubang dia sengit tu. Dia macam mana nak cakap, Mac? Lubang dia macam tembak ke sebelah sini. Jadi aku macam tak yakin aku boleh repair lubang ni. Jadi aku cakap dengan owner, aku tukar blok lain. Jadinya kita tukar blok lain, kita try tengok. Okay, ini belah depan dia. Dia buat macam ni. Belah depan ni dia tak ada porting sangat. Tapi lubang boost port tu besar, piston kecil. Okay, jadinya ini kita tak pakai blok ni, kita pakai blok lain. Okay, mana blok yang aku footing tu? Jadinya kita tengok blok yang aku dah buat. Jadinya ni blok yang aku buat. Okay, lubang exhaust pun aku dah polish. Tapi aku tak tunjuk belah dalam, aku tunjuk bawah. Okay, jadinya kita pasang blok ni dekat motor. Okay, sekarang motor ni, blok ni, saiz piston ni DT. Jadinya kita pasang lah. Kita basuh balik piston ni, basuh blok dia. Lepas tu kita try hidupkan motor ni. Lepas tu api dia pun Eddie dah buat. Jadi aku tunjukkan korang macam mana buat benda tu, bagi dia boleh adjust. Okay, jadinya kalau tapak magnet ni, kita dah adjust lubang dia ni, kan? Kita boleh pusing benda ni. Okay, kita boleh adjust api dia. Jadinya kita boleh ke depan, kita boleh ke belakang. Ikut pada kita lah nak macam mana adjust. Kalau tanya aku macam mana nak kira, kalau pada yang tak tahu, pada aku lagi senang korang try sikit-sikit lah. Macam cakap, try ke depankan ke, try ke belakangkan ke, try cepat, try cepatkan ke, try lambatkan ke, kan. Jadinya macam itu. Okay, jadinya sekarang kita cuci enjin tengah dia ni, sebab dia dah bercampur. Dia bercampur dengan minyak tuti, semua dah bercampur. Okey, lepas tu ni. Ini pin piston. Pin piston, dalam erti kata lain, balak piston lah. Apa beza DT dengan 125Z? Besar sama, cuma panjang dia tak sama. Dia panjang sikit. Okay, jadi kita tukar, kita tukar hok baru. Okay, kalau macam motor beracing-racing, aku tak pakai benda ni, bagi dia longgar sikit. Okay, lepas tu ring ni, kalau kita tengok pakai mata, dia macam sama. Sebenarnya dia tak sama dia biasanya yang tebal ni, kan, dia belah bawah. Yang nipis tu dia belah atas. Jadi kita try pasang tu. Aku pun dah lupa lah. Dia kalau two stroke ni kan, dia tak pening tau. Kalau tak ada anak panah pun, dekat piston ni tak ada anak panah pun, kita tak pening nak pasang. Sebab kalau two stroke, memang dia akan paku ni, dua paku ni, dia duduk belah atas, sebab dia tak nak bergesel dengan lubang exhaust. Okay, jadinya bila kita dah pasang ring macam ni, kita tengok benda ni. Kita tekan sampai habis, dia boleh rapat dengan piston. Kalau macam itu, maknanya dia okey. Kita letak minyak sikit dekat piston ni, kita pasang dekat situ. Blok ni kita angkat, kita letak dekat situ. Okay, jadinya kita cari besi yang macam ini, kita masukkan dalam ni macam itu, kan? Kita ketuk sikit benda ni, masukkan. Dah ketuk macam itu, masukkan. Kita buka player, kita pegang benda tu macam itu.
Lepas tu kita keluarkan. Kalau kita layan pakai player, dia susah nak buka. Jadinya kalau kita buat macam itu kan, benda ni kita boleh pakai balik. Benda ni memang murah, tapi kadang-kadang takkanlah sebab benda ni kita nak pergi kedai nak beli kan, nak pasang dia punya blok ni. Kita tengok ah dia punya paku tu eh. Kita pastikan paku dia betul-betul masuk pada tempat dia, baru kita masukkan, masukkan atas dulu. Okay. Pastikan ada center bush eh dekat blok dia tu, sebab benda tu penting, bukannya tak penting. Okay. Alright. Kita ikat blok dia. Kita check clearance piston dia eh. Sebab head dia aku buat lain tu, tapi head dia aku tak boleh tunjuk lah. Okay, lepas tu kita main starting dia. Kerja dekat bawah cahaya matahari. Panas, Mat. Okay, dia ada skru wasit tebal. Okay, sekarang tunggu dia dipasang plug. Kita try start untuk ni. Macam mana pergi dia? Aku tapau ke dia? Minyak ada? Ya. Tengok api ada kat plug. Tak nak hidup eh. Dia punya starting pun ke bawah sangat. Minyak ada ke ni? Turun ke? Sebelum kita try check, kita buka paip minyak dia. Time kita start dia tu keluar minyak. Ada eh. Maknanya minyak vacuum dia okey. Penat eh. Macam gini je dia selit wire bateri. Takut wire kunci dia short lah. Okay.
Macam api pun belum. Macam CDI. Terakhir kau cabut CDI kat 125 tu. Hoi, tak hidup, Mat. Nasib baik kat rumah ni ada 125Z. CDI dia macam problem lah. Sebab biasanya kalau macam kita start di berat macam itu kan, kebiasaannya CDI problem. Tapi tak tahu lah motor ni. Apa geng engine dia kalau macam gini nak keluarkan? Ini bunyi konektor road eh. Dah pasang-pasang bunyi konektor road, Mat. Basah, Mat, tangan. Ayuh. Betul juga ini punya gaya punya bunyi. Aku simpan-simpan barang dia. Aku tolak tepi. Aku buat motor lain.